116 kampung, 24 distrik. Jangan lupa tanggal 27 tentukan pilihanmu. Nokenmu buka lebar-lebar, berdoa kepada Tuhan dan kasih dengan hati nurani. Tanggal 27. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa nomor 4, Thomas dan Yeri. Nomor 4 kita suara Adiani Awi Mena. Tawier! Tawar, 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 sampai Mena. Mari kita semua datang bersama. Di penyai tercinta kita satukan asa. Thomas Yeimo dan Yeri Adi panggilan ini memimpin penyai menuju hari yang berarti. Tanggal 14 November nanti, lapangan Soeharto jadi saksi. Bersama kita maju, bersatu padu. Untuk penyai yang baru, penuh harapan yang baru. Kampanye terbuka, suara rakyat bergema. Bersama Thomas dan Yeri, masa depan terjaga. Dengarkan seruan mereka yang ingin membangun masa depan cerah, impian kita dikandung. Tanggal 14 November nanti, lapangan Soeharto jadi saksi. Bersama kita maju, bersatu padu. Untuk pada yang baru, penuh harapan yang baru. Kampanye terbuka, suara rakyat bergema. Bersama Thomas dan Yeri, masa depan terjaga. Dengarkan seruan mereka yang ingin membangun. Jangan rubah hati nurani. Pastikan hati itu untuk nomor 4 tanggal 27. Pastikan datang isi dalam noken untuk kita kerja sama-sama. Kita berdiri sama-sama, duduk juga sama-sama, senang sama-sama, susah sama-sama. Saya lanjutkan lewatnya. Baik, saya tambahkan visi misi kita itu sudah jelas sesuai. Maka itu kekurangan visi misi kami nanti kami akan paparkan saat pada kampanye tanggal 14 November besok. Program dan kerja sesuai apa yang kami buat dan akan lakukan 5 tahun ke depan. Tanggal 27 coblos nomor urut 4. Terima kasih. Untuk pania yang damai, makmur, sejahtera dan aman. Bersama Thomas Yeimo, Yeri Adi berdiri tegak. Menuju masa depan, menuju arah yang tepat. Dari bukit ke lembah, mereka akan bawa perubahan nyata yang kita tunggu setiap masa. Untuk anak-anak, untuk masa depan, Thomas dan Yeri hadir dengan penuh keyakinan. Thomas dan Yeri, suara rakyat, bersama-sama kita bangkit kuat. Setenus November, hari yang dinanti, di lapangan Soeharto kita sambut mereka penuh arti.
Janji untuk kesejahteraan.